بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Memang banyak rahasia di waktu subuh. Cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man shalla al-fajr fi jama'ah fa ka'annama qama al-lail kulluhu." Barang siapa yang salat subuh berjamaah dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Dan saya yakin tidak ada di antara kita yang mampu salat sepanjang malam. Tapi dengan ikut salat subuh berjamaah dapat pahala sepanjang malam. Dan ada salah satu juga yang sangat dijaga oleh Rasulullah SAW, sunnah qabliyah subuh. Banyak orang yang melalaikan, padahal pahalanya luar biasa. Raka'ata al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat subuh itu yang dimaksud sesudah azan sebelum salat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini sunnahnya, apalagi yang wajib. Dan ada satu hal yang selalu saya memperhatikan, para jamaah tidak memperhatikan ketika azan. Muazzin berazan, banyak yang sibuk megang HP-nya atau sibuk berbicara dengan temannya, atau diam di tempat di masjid tapi tidak mengikuti muazzin. Padahal ada hadis yang menjaminkan kita mendapatkan ampunan dosa, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, khususnya ketika muazzin berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita menjawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Beda sama yang kita kenal, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, itu biasa, itu zikir biasa. Tapi yang kalau dalam azan ketika muazzin selesai kalimat syahadat sebelum masuk hayya 'alas salat, ini hadis diriwayatkan Imam Muslim, sebelum masuk kepada hayya 'alas salat kita langsung berkata, artinya wa aku bersaksikan, wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Tibalik غفر له ما تقدم من ذنبه, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa lalu. Dan ketika selesai azan la ilaha illallah, kita langsung jangan lupa salawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru doa azan. Banyak orang yang suka doa azan tanpa salawat, padahal Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'u al-adhan thumma salla alayya, di riwayat Imam Bukhari, bersalawat kepadaku. Jadi fantas kalau kita memulai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah, ati Muhammad wasilatahu al-fadilah wab'ath maqam Muhammad alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Tambahan innaka la tukhlifu al-mi'ad di luar sahih Bukhari, tapi disahihkan dan dihasankan oleh sebagian besar ulama, innaka la tukhlifu al-mi'ad. Apa yang kita dapat? Hullat lahu syafa'ati yawmal qiyamah, terjamin dapat syafaat Rasulullah SAW. Jadi sia-sia. Itu yang saya bilang namakan rahasia subuh, karena memang tersembunyi dari banyak orang, padahal pahalanya sangat luar biasa, rahasia. Allah berikan nikmat yang luar biasa. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, dari mana jiwa pun boleh tahu apa yang telah disembunyikan oleh Allah SWT. Ini amalannya seperti ini, sedikit-sedikit rahasia tapi sangat luar biasa. Termasuk selepas salat doa, khususnya di salat subuh, hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Ilmu bermanfaat, rizki yang baik, kemudian amal salih yang diterima. Jadi bukan hanya amal salih tapi sia-sia, amal salih tapi ditolak, tapi amal salih mohon sekaligus diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi zikir yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Arifin tadi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup satu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir,
غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. Berapapun dosa kita diampuni Allah SWT. Inilah amalan yang sederhana, rahasia, sedikit, tapi subhanallah pahalanya sangat luar biasa. Yang terakhir, salah satu rahasia yang saya harap semua jamaah menjaga, karena sangat luar biasa amalannya dan sangat dahsyatnya apa yang kita akan dapat balasannya, adalah yang saya boleh namakan sedekah subuh. Sedekah subuh. Kenapa saya bilang sedekah subuh? Karena setiap subuh, sebagaimana di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan bahkan hadis muttafaqun alaih, setiap subuh ada dua malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Setiap subuh malaikat berdoa, ya Allah berikan pengganti dan berkah bagi orang yang berinfak. Bahkan saya usulkan kepada jamaah, ada satu tabungan boleh dinamakan tabungan subuh, khusus buat subuh. Wallahi, demi Allah jamaah sekalian, tidak ada yang menjaga amalan ini secara rutin. Berapapun dia isi, tidak masalah. Tapi rutin, istri bunia, bapa bunia, anak bunia, cucu bunia, supir kita bunia, pembantu kita sudah bunia, masing-masing bunia satu, biasakan mereka mengisi tabungannya di setiap lepas subuh, karena di situ dapat doa malaikat. Bukan hanya doa malaikat, bahkan ada lagi doa Nabi Muhammad SAW, Burika li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berkahi. Saya kenal satu orang bunia hutan, Allah Maha tahu bagaimana besarnya hutannya. Saya berikan itu amalan, tolong jaga. Subhanallah, Allah berikan banyak kemudahan sampai dia bisa tuntas dan lunas hutangnya. Luar biasa amalan sedekah subuh, menjadi salah satu amalan yang rutin, walaupun sedikit-sedikit tapi istiqamah. Karena Allah paling cinta amalan hamba sedikit-sedikit tapi istiqamah. Sedekah itu di situ akan disertai doa malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Itu yang harus kita selalu hadirkan, bukan hanya menjadi sebuah kebiasaan tapi menghayati, luar biasa. Di situlah akan terasa perubahan. Tidak sampai satu minggu dua minggu, Anda akan banyak merasa banyak perubahan luar biasa dari segi rizki, dari segi ketenangan, dari segi fikiran, bahkan dari segi ibadah. Begitu luar biasa sahabat Rasulullah SAW, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana Rasulullah SAW bertanya, siapa yang bersedekah subuh ini? Abu Bakar jawab, saya. Siapa yang silaturahim orang sakit? Jawab Abu Bakar, saya. Siapa yang... Selalu Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu duluan. Sampai kata Umar Khattab radhiyallahu anhu, saya tidak sanggup lagi untuk melawan berbuat kebaikan berlumba-lumba dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang menjelaskan oleh ahli tafsir, masyhuda, bacaan kita disaksikan. Di riwayat tafsiran, malaikat menyaksikan. Saya dapatkan satu hadis yang sahih. Kalau biasa, kalau hari kerja ada namanya shift gantian ya. Ada orang berapa jam terus shift malam, shift ada. Malaikat juga ternyata juga punya kerja shift. Jadi kapan mereka, malaikat yang bertugas malam sama malaikat yang bertugas pagi bertemu di salat subuh. Jadi tukar, sudah selesai tugas malam, salat subuh. Jadi malaikat salat subuh itu hadir. Paling ramai salat subuh, malaikat malam sama malaikat pagi. Malaikat pagi yang baru turun ikut salat subuh. Malaikat malam selesai salat subuh baru naik bawa laporan malam. Terus menerima kerjaan baru oleh malaikat pagi. Oleh karena itu inna Quran al-fajri kana mashhuda. Malaikat pun hadir. Oleh karena itu kita merasa rauhaninya kita, batin kita lebih nikmat ketika salat subuh. Dan saya ingin lain kali kalau imam salat subuh, tolong lebih panjang lagi biar kita bisa nikmat.